Waktu menunjukkan pukul 06 pagi, teman-teman saya dan istri saya serta saudara saya ingin ke pasar pagi untuk belanja, teman-teman, dalam rangka acara pernikahan anak saya. Jadi ikuti terus video saya, tonton sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Malikan Nabi Resi Petualang. Sekarang kita sudah berada di pasar pagi Bumi Wonorojo, teman-teman. Mau belanja. Ikuti terus video ini, teman-teman. Berapa yang beli? 10. Ah. Tanggal 2. Bulan 7 ini. Iya toh. Sebentar lagi tuh berarti. Makanya ini ada belanja-belanja, sibuk berapa hari ini. Tidak tanggung-tanggung, teman. 5 wanita sekaligus yang turun belanja pada pagi hari ini. Dan saya mengantar mereka ke sini belanja. Seperti apa mereka belanja dan seberapa banyak yang akan kita bawa pulang. Ikuti terus video ini, teman-teman. Kacampanya buat apa? Itu apa tuh? Hah? Oh, kamu bikin urap? Uji. Untuk bolu-bolu, kan? Ini untuk sambal pete, kah? Enak. Wah, memang kau dari dulu tukang makan pete. Dari masih cewek dia kalau pete. Iyo. Berarti yang jual buah. Wah, habis ini. Oh iya, yang jual buah ini toh, Ibu. Ah, yang tidak kenal. Lupa. Ini kemarin kan dapat kiriman dari kakak toh, teman-teman. Tempe, teman-teman. Kelapa di situ ya, di luar situ. Air sudah 55. Yang berat biar padat toh. Kalau berat padat toh, mama toh. Iya. Ah, tidak apa-apa, nanggung juga. Biar makan juga itu, saya punya kura-kura. Saya punya kura-kura di kolam dia makan tuh. Kantong kecil itu, mama. Masih dua. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, yang namanya mengantar ibu-ibu belanja ke pasar, ya seperti biasa, yang pertama belanjaannya pastilah banyak, semua mau dibeli. Padahal sudah banyak loh yang dibelanja ini, tapi masih saja belanja. Ya mau apa lagi, namanya juga saya sebagai seorang suami mendukung mengantar. Jadi ikuti terus video ini, teman-teman. Belanja itu ada tawar menawar tuh, mama. Kalau kasih beli. Mama marah apa? Tidak. Hei, kasih ampas. Yo, makasih mama. Oh begitu ya, wortel-wortel pedalaman. Iya, tidak ditimbang kalau pedalaman. Oh, si, tumpuk saja. Tapi kalau satu kilo lebih, kalau itu kurang.
Ma, aku lihat siapa yang jalan sana mau belanja. Bu Anu. Mau borong kah? Kita seperti obat nyamuk, teman-teman. Kalau ikut ibu-ibu belanja ke pasar ini, mana bawa barang banyak, berat, tapi ya mau apa lagi? Banyak sudah teman-teman yang dibeli ya, mulai dari tempe, tahu, terus air mayur yang akan dibuat urap, terus tahu tempe mau di untuk tempe atau tahu bacem. Orang Bugis tapi menunya menu-menu Jawa, teman-teman. Beli wortel lagi? Iya. Beli di Mama Ita. Om Sila punya ini. Om Sila punya konco. 52 sudah ya. 55 sudah mah. Kenapa kamu tiga orang ini belanja baru kamu? Semua menunjuk ya, Mama Ita bingung ini. Semua tunjuk. Tambah tuh. Kan mau ringin 110. Kado ye. Ini mama. Mana? Soti mau bayar. Iya, Soti mau kasih dia. Ini Mama Ita ada puang. Beli apa? Apa yang kau beli? Kau beli apa? Jahe? Kencur. Oh, kencur. Apa kau beli kau? Jengkol? Bukan. Jengkol. 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 Kacang hijau mau ulang. Saya juga tidak mau kalah, teman-teman. Saya juga belanja, tapi yang saya belanja adalah bubur kacang hijau di Mbak Wulan, salah satu penjual jajanan bubur kacang hijau yang ada di pasar pagi Bumi Wonorejo, Nabire, Papua Tengah. Begitu, teman-teman. 160 setengah kilo aja. 1 kilo berapa? 160. Saya kira setengah 75 lah. Bojes, berat kah? Berat kah ringan? Ikan ini. Sabar. Perasaan ada lagi yang dibeli oleh ibu-ibu ini. Sudah banyak padahal yang sudah dibeli. Masih aja.
Sekarang mereka beli kelapa, teman-teman. Karena mau bikin urap, jadi kelapanya itu mengkal. Untuk isian kue kan? Ada di rumah. Wih, untuk isian kue? Bukan urap. Oh, untuk urap. Urap yang mengkal boleh? Ada satu kantong ini, satu kantong. Jadi belanjaan ini semua teman-teman banyak. Jadi kita mau naikkan dulu ke mobil, dicicil. Masuk di situ lagi. Awas jatuh. Sudah semua sudah dibeli. Oi, sudah dibelanja semua. Ya, karena barang-barang yang dibelanja sudah semuanya, sekarang kita naikkan ke mobil dan kita pulang. Begitu teman-teman, sampai jumpa di video-video saya yang lain yang tentunya lebih menarik lagi. Dukung terus channel saya teman-teman, biar saya tambah semangat buat kontennya. Sudah naik. Cepat deh, kamu pilih jalan ini. Woi.